Sejumlah artis pernah berhijab dan mantap untuk memperdalam agama, namun beberapa artis tak lama melepas hijabnya kembali. Artis berhijab memang selalu menjadi sorotan publik, apalagi jika artis tersebut sangat fenomenal. Keputusan untuk menggunakan hijab di dunia hiburan tanah air, membuat sejumlah artis mengaku sepi job bahkan hingga pergulatan batin. Penasaran siapa saja artis yang pernah berhijab, namun memutuskan untuk melepasnya kembali. Mari kita simak bersama deretannya berikut ini. 1. Marsyanda. Marsyanda seperti yang diketahui sempat mantap berhijab saat ia menikah dengan Ben Kasyafani pada 2011 lalu. Usai dirinya bercerai dan viral video Marsyanda yang disebut gila hingga bipolar, kini wanita 32 tahun tersebut justru semakin tampil percaya diri saat memutuskan untuk melepas hijabnya dan sempat menetap di Amerika Serikat. 2. Sinta Bachir. Pesinetron Sinta Bachir sempat memutuskan untuk berhijab selama beberapa tahun. Sinta Bachir yang kembali melepas hijabnya tersebut sering menuai banyak komentar dan disebut mempermainkan agama. Hingga saat ini, Sinta Bachir sering buka tutup hijab dan masih sering mempostingnya di Instagram pribadinya. 3. Tania Nadira. Tania Nadira, usai resmi bercerai dengan Tommy Kurniawan pada 2017 lalu, ia memutuskan untuk melepas hijabnya yang selama ini dipakai sejak resmi menikah dengan Tommy Kurniawan. Tania Nadira kini sudah menikah kembali dengan Abdullah Alwi. 4. Rosa. Penyanyi sekaligus diva internasional Rosa sempat tampil dan yakin menggunakan hijab saat ia baru saja muncul di industri hiburan tanah air. Potret Rosa menggunakan hijab tersebut tampaknya tak bertahan lama. Usai dirinya gagal membina rumah tangga bersama Yoyo Padi, Rosa kini semakin terlihat awet muda bak gadis berusia 20 tahun. 5. Rina Nose. Komedian sekaligus presenter Rina Nose sempat membuat publik heboh lantaran dirinya memutuskan untuk melepas hijabnya yang selama ini telah ia pakai dan terlihat sangat istiqomah. Kabar pernikahan Rina Nose dengan Joshi Falaza Artsen pun sempat menjadi perbincangan publik, lantaran diduga keduanya berbeda agama. Namun sayangnya hingga saat ini Rina masih saja bungkam dan tak mau membeberkannya. 6. Nikita Mirzani. Aktris kontroversi dan penuh sensasi Nikita Mirzani sempat mantap menggunakan hijab dan memilih untuk menutup auratnya saat ia menikah dengan Dipo Latif. Keputusan Nikita Mirzani tersebut tampaknya tak bertahan lama. Usai bercerai dan berseteru dengan Dipo, Nikita Mirzani memutuskan untuk melepas kembali hijab syarinya tersebut. 7. Vitalia Sesa. Selebgram Vitalia Sesa yang namanya sempat viral beberapa bulan lalu. Wanita berusia 35 tahun tersebut sempat memutuskan untuk memakai hijab dan hingga pada akhirnya melepasnya kembali. Vitalia Sesa yang kini tampil seksi dengan busana super mininya, menjadi selebgram yang sering pamer keseksian di Instagram. 8. Reza Artamevia. Penyanyi Reza Artamevia sempat mantap berhijab saat dirinya bercerai dengan mantan suami yaitu Aji Masaid. Pelantun tak ingin berpisah tersebut, kini semakin tampil mempesona usai dirinya keluar dan menjalani rehabilitasi. Reza yang memutuskan untuk melepas hijabnya, kian semakin terlihat seksi. 9. Tri Utami. Tri Utami Sari atau yang lebih dikenal Tri Utami merupakan sosok penulis dan pencipta lagu terkenal Indonesia. Tri juga sempat bergabung dalam grup musik jazz yang kembali membesarkan namanya tersebut. Tri Utami sempat menggunakan hijab beberapa tahun silam, hingga pada akhirnya memutuskan untuk melepasnya. Nah itulah beberapa artis yang pernah berhijab dan kini lepas kembali.